Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera belaka. Jumpa lagi kita di channel Fish Bank ni, channel masak-masak bersama Fish Bank. Jadi hari ni Fish Bank nak kongsikan dengan anda semua satu resepi untuk sarapan pagi. Pagi ni Fish Bank makan lepeng lagi. Macam pagi ni lepeng ni kita akan cicah dengan kuah sardeng. Ni lepeng Fish Bank tunjuk dah dalam video sebelum ni cara nak buat lepeng. Jadi hari ni Fish Bank nak tunjuk cara nak buat kuah sardeng untuk kita makan dengan lepeng ni. Bebek dia, kita mulakan satu teh sardeng. Ikutlah sardeng cak gapo. Fish Bank guna ni sardeng cak ayas teh ni, teh besar. Bawang putih satu ulah kita ketuk. Dua labu bawang bombay kita kat nipis-nipis. Dua biji tomato kat kecil-kecil gini. Satu biji cili besar hak merah dengan hijau. Lepas tu asal lima nipis. Bebel lain nanti kita tunjuk panik buat lah. Nanti kita nak tunjuk panik. Mari kita tengok cara nak buat kuah sardeng untuk dimakan dengan lepeng. Panaskan minyak. Bila minyak terpanas, kita masukkan bawang putih yang kita ketuk tadi. Lepas tu kita masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai dia layu bawang ni. Kacang-kacang. Lepas tu masuk ke lada hijau dengan lada merah. Lepas tu masuk ke buah tomato. Kita tumis ni dulu, kita goreng sampai dia layu sikit biar dia lembut. Goreng rata-rata. Bila bawang layu dah, boleh kita masuk ke sardeng. Sardeng ni kalau penonton nak goreng dulu ikan dia tu pun boleh juga. Kata saya goreng pun tak apa, mungkin ni Fish Bank tak goreng pakai pergi ni sebab pagi ni kita nak buat kata sampai pagi express pakai pergi ni lah. Kita nak cicah dengan lepeng tak ada masalah. Mana tu ikut suka penonton lah. Gaul rata-rata. Kacang-kacang-kacang. Masukkan satu sudu besar kicap cair. Kita tak pakai garam lagi, kita pakai kicap-kicap cair tu . Gaul rata-rata. Lepas tu perah asal lima nipis. Asal lima nipis ni kita bus sebelah . Satu iris juga . Gaul rata-rata lagi. Tadi pun masak dah. Boleh kita akak dah untuk dihidangkan dengan lepeng. Inilah dia. Lepeng siap dah. Kuah sardeng siap dah. Tambah sardeng untuk kita makan dengan lepeng pagi ni sebagai sarapan pagi ekspres. Jadi bila kita nak makan panen gak, kita ambil lepeng putih gak, kita ambil ke sardeng gak. Bolehlah kita cobek buat lauk. Lepas kita makan lepeng dengan kuah sardeng ni kak. Lepas tu kita boleh makan buah paru. Buah paru sebagai pencuci mulut . Buah-buah ni mustahak kita makan. Paru ni manis ni, paru ni. Main letih ni, isi merah ni. Tak koyak lagi ni. Lepas ni buat tak koyak. Nak makan lepeng ni dia. Nampak tu? Dia lepeng tu sambal kuah sardeng ni. Kalau kita tak habis makan lepeng, tapi sipir tu makan nasi tengah hari pula, tak ada masalah. Ni dia.
Tumis sading. Pakai dengan leping. Serapi pagi espresso daripada Peace Bank. Jadi, kita nak makan dah lah. Takut dia leping ni sejuk. Nak makan panah-panah. Ngasar di panah ni. Jadi, selamat makan belakang eh. Dan selamat mencuba. Ini dia. Leping dimakan dengan kuah sading daripada Peace Bank. Kita jumpa pula pada ni dah. Dengan resipi lain pula. Resipi espresso daripada Peace Bank ni. Selamat mencuba belakang. Oh, lembut molek leping. Leping gebu. Cucuh pula dengan sading. Oh, sedap molek. Lepas makan ni kak, ada pula paru. Koyak pun ni kak, makan paru di sekeping dua kak. Oh, lega. Kena pula dengan tek os cawe. Oh, liu gitu tengok tu. Nah, sedap lah ni.